tadi everyone kita berada dekat depan sana. Kalau kamu tengok dekat kanan saya ni pun ada supermarket, nama dia Icon Safe. Kalau mahu explore segamat Johor ni macam best juga. Bandar daerah ni bukanlah terlalu besar. Kalau dekat depan saya ni ada gerai-gerai makan bersusun sepanjang baris sampai belakang sana. Rasanya mungkin makanan-makanan yang dekat area sini ni, hidangan dia kebanyakan masakan-masakan Melayu. Oh everyone, kalau dekat belakang ni kebanyakan adalah hidangan-hidangan masyarakat Chinese. So sekarang ni kita berada dekat Kampung Abdullah Segamat. Yang ni mengikut sumber daripada internet, Kampung Cafe ni beroperasi buka setiap hari, start dari tengah hari sampai tengah malam. Kamu boleh nampak makanan-makanan di sini, ada Hong Kong style, kampung steam, and then ada masakan nyonya juga. Inilah dia everyone, laluan railway station KTM yang terbaru di Johor. Seperti yang kamu boleh nampak everyone, projek ETS Gemas Johor ni sudah almost lebih 90% siap. Jadi kalau kamu cek dekat depan saya tu, merupakan pekerja-pekerja untuk railway KTM yang baru ni. Jalan ni memang sangat sibuk lah everyone. Saya rasa ni semua pemandu-pemandu kebanyakannya mahu pergi Johor Bahru. Jadi saya rasa everyone, projek ETS yang terbaru Gemas Johor ni memang sangat berimpak tinggi. Yang ni everyone, saya rasa mungkin tangga kecemasan. Contohnya kalau train tu stuck atau rosak, jadi at least penumpang-penumpang yang menaiki train yang rosak tu boleh turun melalui tangga ni lah. Kalau kamu perasan everyone, kebanyakan bangunan-bangunan komersial yang ada dekat Bandar Segamat ni sudah lama-lama. Sini pun ada supermarket juga, nama dia Pasar Raya Billion. Jadi bagi saya, tren tu memang salah satu transportation yang sangat penting untuk menghubungkan bukan sahaja penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar Johor, tapi juga orang Malaysia yang ada dekat negeri-negeri lain. Dan saya rasa everyone, Bandar Segamat ni memang penuh dengan sejarah. Memang sesuai juga untuk dilawati oleh pelancong-pelancong dari luar negara. Kalau kamu menampak dekat kiri dan kanan saya ni, ada stesen minyak. Sebab yang ni merupakan laluan utama traveler-traveler yang mahu pergi ke Johor Bahru. Welcome to Segamat. So macam yang saya katakan tadi, ini laluan utama traveler-traveler yang mahu pergi ke Kuala Lumpur, Kuantan. Kalau sebelah kiri itu untuk ke Muar. Kalau mahu pergi highway, kena lalu sebelah kiri. So selepas ni saya akan bawa kamu pergi ke stesen bus, taksi dan kereta api. Jadi everyone, jangan kamu pergi dahulu. Let's go. Okay, kalau kamu tengok dekat depan saya ni ada banyak kereta. Yang ni merupakan link bridge jalan raya.
Dekat sini ada sungai. Sebentar lagi saya akan bawa kamu untuk cek area stesen kereta api yang lama dan baru. Daulat tuanku. Jadi mana-mana kamu yang tahu nama sungai ini, kamu boleh komen sebab saya pun tidak pasti. Sebab saya dengar-dengar sini pernah ada sejarah banjir yang besar. Jadi kalau tidak silap, area daerah Bandar Segamat ni ditenggelami air banjir. Tidak tahu berapa tinggi lah paras air sungai banjir tu. Jadi mana-mana kamu yang lebih tahu, jangan lupa share. Okay everyone, sekarang ni kita berada dekat area laluan kereta api yang lama dan yang baru. So inilah dia laluan kereta api yang lama. Jadi kalau tidak silap, saya pernah nampak juga gambar-gambar orang dekat publik, orang post dekat online, orang banyak ambil gambar dekat sini, selfie, gambar kawin. Jadi view dia pun memang sangat cantik dan nostalgic. Jadi everyone, mana-mana kamu yang belum pernah sampai ke daerah Segamat, yang ini merupakan salah satu main attraction yang ada dekat sini selain durian. Jadi kalau kamu jalan dekat sini, selamat juga atas laluan kereta api yang lama ni. Tapi saya advise kamu jalan dekat area sinilah. Tapi mesti kena hati-hati juga sebab laluan kereta api ni dia macam ada gap kan, lubang-lubang. Takut nanti kalau mungkin baru lepas hujan, jalan ni saya rasa mungkin ada licin sedikit. Menakutkan juga berjalan dekat atas ni everyone. So ini adalah info sejarah berkenaan stesen kereta api Segamat. Itulah dia everyone, stesen kereta api yang terbaru. Jadi memang sangat lucky everyone. Kita boleh melihat kereta api dekat stesen Segamat ni tengah bergerak. Dan saya rasa yang ni merupakan kereta api yang lama. So kalau tidak silap, desain ETS itu dia berbeza sedikit lah. Jadi mana-mana kamu yang pernah menaiki legendary kereta api yang lama, jangan lupa kongsikan kamu punya pengalaman. Jadi untuk mana-mana viewer yang baru dekat channel saya ni, biasanya saya akan traveling, membuat review-review progres pembangunan yang ada di negara Malaysia ni. Dan kepada yang setia kembali menonton video saya, thank you very much, you are awesome. So sekarang ni kita berada dekat laluan entrance untuk railway station
segamat. So jadi kalau kamu nampak dekat sini, laluan entrance dia bukan satu saja. Yang ni yang pertama, kalau kamu dari arah laluan utama untuk ke Muar dan Kuala Lumpur. Dan saya rasa ada lagi satu tangga dekat depan tu, yang mana kamu boleh ikut laluan sana untuk pergi ke terminal bus. So jangan lupa untuk tengok video ini sehingga tamat. Selepas ni saya akan tunjukkan kepada kamu juga. Kalau laluan sebelah kiri saya tu untuk ke Batu Anam dan Gemas. So kalau tidak silap, stesen pertama kereta api yang baru ni Gemas. Kalau sebelah kanan saya tu untuk ke Tangkak. So tanpa buang masa lagi everyone, jom kita terjah. Yang ini merupakan first time saya masuk di area station kereta api yang terbaru di Johor. Yang ini merupakan station Bandar Segamat. Jadi area sini laluan dia masih ditutup. Mungkin saya rasa area belakang tu ada kawasan penginapan untuk pekerja-pekerja KTM ni. First impression everyone, stesen kereta api yang baru ni cantik. Laluan pejalan kaki pun memang kemas, selamat. Dan kalau kamu cek area bawah tu, ada kawasan tempat meletak kenderaan. Jadi salah satu universiti yang saya tahu dekat sini adalah UiTM. Jadi saya rasa kebanyakan yang penumpang-penumpang yang akan menggunakan train dekat sini adalah pelajar-pelajar lah. Dan mungkin penduduk di Segamat lah kan. Yalah, kalau dorang dapat offer untuk belajar di luar daripada daerah mereka, mereka mesti kena gunakan trains tersebut untuk travel lah kan. Jadi kalau kamu boleh nampak sendiri, tempat meletak kenderaan dekat sini memang sangat luas. Jadi everyone, seperti yang saya jelaskan tadi, kamu boleh nampak stesen kereta api yang ada dekat Bandar Segamat ni memang sangat panjang. Dan saya tidak pasti kalau untuk stesen-stesen ETS Gemas Johor ni, desain dia sama juga dan sepanjang ni. Jadi mana-mana kamu yang ada informasi, boleh kongsikan dekat sini. Memang terbaik. Kamu boleh nampak laluan pejalan kaki ni, bagi saya laluan ni memang sangat penting. Terutamanya masa hujan, kalau kamu boleh nampak laluan pejalan kaki sini kebanyakannya semua berbumbung. Jadi kamu selamatlah. At least kalau laluan pejalan kaki yang berbumbung, kalau hujan kamu tidak kena air hujan lah kan. Apa pandangan kamu everyone untuk desain stesen kereta api ETS Gemas Johor ni? Yang ni pendapat saya everyone, desain stesen ni memang cantik, modern, dan yang paling penting facilities yang ada dekat stesen kereta api inilah.
Inilah dia everyone, stesen kereta api yang terbaru untuk laluan Gemas Johor. Inilah everyone laluan yang saya tunjukkan tadi. Jadi kalau depan tu ada laluan untuk kenderaan, yang ini untuk laluan pejalan kaki saja. Jadi kalau kamu mahu pergi ke perhentian bas, and then kalau kamu mahu menggunakan public transportation Bandar Segamat, bolehlah pergi ke sini. Dan sini ada Terminal Segamat. Inilah bas-bas yang kamu boleh naik untuk travel pergi negeri-negeri yang lain. Dan dekat depan saya tu ada shopping mall. Nama mall dia Segamat Central. Jadi kalau kamu boleh nampak dekat belakang lagi ni ada tempat parking. Di sini ada parking untuk OKU sahaja. Dan situlah tempat laluan entrance untuk ke stesen kereta api yang baru. Sekarang ni everyone, saya tengah berjalan di bawah landasan kereta api ETS Gemas Johor. Jadi yang ni bukan kawasan parking pula everyone, sebab kamu boleh nampak sendiri ada banyak ruang-ruang space kosong. And then dalam masa sama ada laluan pejalan kaki. Tidak pastilah kalau dia ada buat macam tempat menjual-jual dekat bawah landasan kereta api ini kan. Mungkin kalau ada event-event, exhibition, dia buat dekat sini kan. Tapi yang ini saya punya first impression saja. Nampak kawasan ni macam ada ruang yang luas kan. Mungkin kalau kawasan tapak ni selamat untuk dibuat event, mungkin boleh buat lah kan. Jadi kalau memang design dia macam ni dekat bawah landasan ni, jadi maksudnya area sini ni tiada apa-apalah. Okay everyone, so sekarang ni saya akan bawa kamu untuk masuk ke dalam stesen kereta api yang baru ni. Inilah dia first look, laluan untuk masuk ke dalam stesen kereta api yang baru ni. Dan kalau kamu boleh cek dekat belakang saya tu, dekat depan ni ada ruang-ruang tempat duduk untuk menunggu. So inilah everyone, laluan ETS Gemas Johor. Jadi sekarang ni kita dekat daerah Segamat, first station Gemas. Jadi perjalanan dia ambil masa dalam lebih kurang 4 jam jugalah. Dan ini merupakan jadual perjalanan daripada stesen Segamat. Kamu boleh nampak sendiri tempat duduk passenger-passenger sini pun ada banyak. Jadi ini merupakan tempat ruangan menunggu penumpang-penumpang. Jadi once train tu sampai, barulah mereka boleh dilepaskan untuk naik train. Jadi seperti yang kamu boleh nampak, penumpang yang memiliki tiket sahaja yang dibenarkan untuk masuk ke platform. Jadi sampai sini sajalah limit saya everyone. Mungkin next time kalau ada peluang untuk traveling ke lokasi-lokasi train ni, kita boleh cubalah naik train tersebut. Jadi di sini everyone ada kedai dan kafe juga. Belakang sekali ni ada tandas, ada surau.
Di sini surau untuk lelaki dan dekat belakang tuh surau untuk perempuan. Oke, everyone, tadi kita berada dekat area sana. Jadi kalau kamu mau pergi cafe dan kedai makan, kamu kena pergi ke belakang sikit. Kamu boleh nampak dekat sini ada tempat basuh tangan, cermin, ini ada sabun. Dan sebelah kanan saya ni merupakan kedai. Okey, mungkin kedai makan. Dan sebelah kiri saya ni kafe lah. Kamu boleh nampak sendiri. Kecil saja dia punya signboard. Dan buat masa sekarang dia belum buka lagi. In the future, coming soon, akan buka juga. So stay tuned. So basically everyone, selepas kamu sudah membeli tiket, di sini ada dua platform sajalah, satu dan dua. Jadi kalau kamu pergi sebelah kiri saya tadi, situlah tempat kafe, kedai makan, surau. Dekat depan tu ada tempat beli tiket. Sebelah kanan saya tu merupakan platform train. Jadi dekat area bawah platform ni ada lift, tandas lelaki, tandas OKU. And then kalau sebelah kiri saya tu ada tandas perempuan. Okay, untuk platform 1 sebelah kiri, sebelah kanan tu platform number 2. Dan saya tidak pasti everyone sama ada tempat ni menggunakan aircon. Tapi kebanyakannya saya nampak sini menggunakan kipas dinding. Kamu boleh nampak sendiri. Inilah dia everyone, kaunter tempat membeli tiket. Lepas beli tiket, kamu bolehlah tunggu kamu punya train dekat area sini. So everyone, saya dah juga tanya-tanya staf pekerja yang ada dekat stesen KTM ni. Diorang bagi tahu ETS train tu masih belum boleh dinaiki lagi lah. Bila sudah official, kita cuba naik train ETS tu untuk membuat perbandingan. Adakah dia lebih laju, efisien, atau yes? Okay everyone, seperti yang kamu boleh nampak dekat belakang saya ni, passenger-passenger tengah bergerak masuk ke area platform. Jadi everyone, kalau kamu mahu ke JB Central terus, kena ikut laluan platform 1. Untuk ke Gemas, laluan platform number 2 lah. Jadi penduduk-penduduk dekat sekitar sini memang sangat beruntung. After this, orang boleh enjoy lah jalan-jalan terus menaiki train yang baru, ETS ke Johor Bahru. Okay everyone, so sekarang ni kita sudah berjaya masuk. Ini saya punya first trip daripada Segamat ke JB Central menaiki KTM punya kereta api. As of July 2024, tiket daripada Segamat ke JB Central ni RM20 sahaja. Dan tidak lama lagi kita akan bergerak jam 10.06. Sekarang ni 9.57. So everyone, kamu boleh nampak sendiri stesen platform 1 dan 2 ni memang sangat luas. Jadi ada ruang-ruang tempat menunggu juga. Jadi ruang-ruang tempat menunggu di platform 1 ni dan platform nombor 2 memang sangat panjang. Jadi dijangka memang ramai penumpang-penumpang yang akan menggunakan laluan train inilah. City.
seamless travel. Jadi buat masa sekarang kita mungkin akan menggunakan train yang lama dulu. Next time in the future kita boleh try train ETS yang baru bila sudah officially buka. Finally everyone, sekarang ni kita sudah berada di dalam train KTM Intercity. Dan yang best, saya dapat tempat duduk yang betul-betul sebelah dengan tingkap kereta api. Jadi at least kalau kita dalam perjalanan ke Johor Bahru Central, kita pun tidak boring. Sambil-sambil kita boleh menikmati pemandangan-pemandangan dan boleh tengok daerah-daerah yang ada di negeri Johor. Okay, so sekarang ni train kereta api ni tengah bergerak untuk menuju ke stesen yang seterusnya. So everyone, beginilah suasana view train ni. Boleh menikmati pemandangan yang cantik, boleh tengok bandar Segamat. Kalau sekarang landasan kereta api ni di bahagian atas, kalau sebelum ni laluan kereta api KTM ni dekat atas daratan, atas tanah lah. Inilah dia everyone, stesen KTM Genuang. Jadi untuk stesen yang ada dekat sini ni, dia kecil saja berbanding dengan yang ada di Segamat. Dan untuk pengetahuan kamu everyone, Genuang ni merupakan salah satu tempat yang terletak anda Pekan Segamat, dan di sinilah terletak Kampung Genuang Baru. Stesen seterusnya adalah Labis. So everyone, kamu boleh nampak kawasan penempatan dekat sini ni macam kebanyakannya tersusun. Sekarang ni kita melalui salah satu kebun penduduk setempat yang ada di daerah Johor ni. Kalau tidak silap, yang ni nampak macam pokok durian. Cerita pasal durian, di Segamat salah satu main attraction yang ada dekat sana adalah durian. Jadi kalau kamu pergi ke Johor, rasanya durian ni pun famous jugalah. Okay, finally everyone, kita pun sudah berjaya tiba di stesen KTM Labis. Jadi kalau kamu boleh nampak sendiri, KTM yang sebentar tadi tu stesen yang lama, dan yang ini adalah stesen yang terbaru. Jadi memandangkan stesen ni pun masih belum fully siap, jadi kamu boleh nampak tadi ada sesetengah penumpang dia kena turun dekat stesen yang lama lah. Jadi untuk stesen seterusnya adalah stesen Pekok.
Jadi saya harap kamu boleh stay sampai akhir video ni. Jadi sama-sama kita menikmati pemandangan di dalam train KTM Intercity. Dan jangan lepaskan peluang untuk melihat stesen-stesen KTM yang terbaru untuk laluan Gemas Johor. Sekarang ni kita sudah tiba di stesen KTM Bekok. Jadi kamu boleh nampak sendiri train station ni belum ready lagi sepenuhnya. Jadi tu sebab train ni menuju ke stesen KTM Bekok yang lama. Jadi tidaklah berapa ramai penumpang yang naik daripada stesen-stesen yang lain. Jadi kalau tidak silap, Johor ni merupakan salah satu penyumbang ekonomi kepada negara Malaysia. Dan di sini kamu boleh nampak kebanyakan tanaman-tanaman dari segi pertanian tu yang terbesar dekat sini. Kalau tidak silap mungkin kelapa sawit. Dan saya dengar nenas pun memang ladang di Johor ni memang sangat luas. Dan yang ini merupakan stesen selepas Bekok. Dan yang ini pun belum ready juga. Jadi masih kena berhenti di stesen KTM yang lama. Kalau area sini ni ada banyak kawasan perumahan. So inilah dia stesen Palo. Nah, kalau di sini ada beberapa penumpang. Sini ada kebun juga. And then ada grid elektrik. Kawasan perumahan. Memang daerah-daerah yang ada dekat Johor ni memang tersusun lah. Jadi yang ni pun kamu boleh nampak stesen ni pun belum ready. Jadi yang ni saya tengok dia lebih kurang saiz macam stesen yang ada di Segamat. Welcome to Keluang. So yang ini merupakan salah satu daerah yang ada di negeri Johor. Kalau kamu boleh nampak sendiri, pembangunan sini lebih pesat berbanding dengan Segamat. Yang saya tahu salah satu main attraction dekat sini adalah Gunung Lambak. Dan di sini pun kamu boleh nampak ada kebun kelapa sawit. Yang ini stesen dia macam kecil sedikit. Saya tidak pasti sudah ready atau belum sebab train ni dia tidak berhenti.
macam yang saya cakap tadi, banyak kelapa sawit. Dan sini kalau tidak silap, pokok sawit yang baru ditanam. Oke, so sekarang ini kita sudah berada di salah satu kawasan perkampungan yang ada di daerah Johor. Oke, ini kawasan Renggam. Jadi yang ini pun masih train ini berhenti di stesen yang lama. Okey, kamu boleh nampak yang tu entrance untuk stesen KTM Renggam yang baru. So yang ini first impression, first time saya menaiki KTM Intercity ini. Jadi kebanyakan nama-nama daerah yang ada dekat sini pun saya belum berapa familiar lah. Dan yang ini merupakan stesen yang baru untuk stesen Renggam. Yang ini pun belum fully ready lagi, masih dalam renovation. Yang ini pun macam stesen train dia, ada panjang juga tapi tidak sepanjang yang macam dekat KTM Segamat. Kamu boleh nampak everyone, banyak pokok kelapa sawit. Bagi saya everyone, train ni bergerak, kepantasan dia masih boleh diterima. Mungkin kalau train ni tidak berhenti-henti, mungkin boleh sampai, kita boleh sampai ke JB Central itu kurang dari 4 jam. So sekarang kita memasuki stesen KTM Layang-Layang. So everyone, yang kamu boleh nampak sendiri di sini, train station Layang-Layang ni ada besar sedikit berbanding dengan stesen KTM di Segamat tadi. Kamu boleh nampak dia ada dalam sampai 5 platform. Yang ni bukan kereta api first class. Jadi basic facilities yang ada dekat sini, salah satunya adalah tandas sajalah. Okay, train station yang baru dekat sini pun belum ready juga. Jadi KTM train ni kena bergerak ke stesen yang lama untuk menurunkan penumpang-penumpang. Okay everyone, sekarang kita berada dekat stesen Kulai. Dan ini merupakan kaunter tiket building lama. Selepas ni everyone, ada tinggal satu stesen lagi, iaitu Kempas Baru. Selepas stesen tu barulah kita akan sampai ke JB Central. Kalau kamu boleh nampak everyone, di sini area berdekatan dengan stesen KTM masih ada tapak pembinaan. Jadi mana-mana kamu yang mungkin ada info berkenaan tapak pembinaan ni, jangan lupa share video ini.
sebab kamu boleh nampak sendiri sini pun ada landasan kereta api, dan dekat depan tu itulah dia stesen kereta api KTM Gemas Bahru. Jadi di sini everyone kamu boleh nampak dia sama juga yang macam dekat stesen layang-layang tadi. Ada lebih daripada satu platform. Everyone, sekarang kita berada dekat stesen Gemas. Yang ini merupakan stesen yang paling besar sebab sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 platform. Kamu boleh nampak sendiri stesen Gemas Bahru ni stesen yang terbesar untuk laluan Gemas JB. Okay everyone, so itu sahaja video saya untuk hari ini. Saya harap kamu semua enjoy. And next time bila train ETS ni sudah officially boleh naik, kita datang lagi ke sini untuk try menaiki train ETS untuk laluan Gemas Johor Bahru. So everyone, inilah dia